Kami sarankan untuk mengurangi bengkaknya anggota tubuh, pergi untuk mencegah kram dan nyeri pada tubuh. Usahakan untuk membantu pasien melakukan gerakan persendian, sirkulasi pijatan limfatik, dan penempatan posisi yang sesuai. Sekarang, memperagakan contoh prinsip penempatan tubuh, tinggikan dulu anggota tubuh prefer. Bagian kaki tinggikan dengan menaikkan rancang listrik. Gunakan bantal untuk meninggikan bagian tangan. Kira-kira sedikit lebih tinggi dari letak jantung. Kakak Uang, apakah baik begini? Usahakan seluruh tubuh dalam posisi lurus, agar tenda persendian tertekuk dan terlampau bengkok menekan sel darah. Gunakan bantal untuk menyangga telapak kaki agar kaki tidak menggantung. Posisi penempatan yang baik harus dengan sanggahan yang baik agar tidak menjadi penekanan, tetapi tetap sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasien. Untuk membalik badan dan ganti posisi, lanjutnya akan diberagakan. Olahraga persendian tubuh bagian atas pasif, Abang Hoang, saya bantu kamu olahraga persendian ya. Persendian bahu, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. 10 kali. Persendian bahu ke arah dalam, ke arah luar, ke arah dalam, ke arah luar. 10 kali. Persendian bahu putar ke dalam, putar keluar, putar ke dalam, putar keluar. 10 kali. Persendian sikut, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. 10 kali. Lengan depan putar ke dalam, putar keluar, putar ke dalam, putar keluar. 10 kali. Pergelangan tangan, luruskan, tekuk, luruskan, tekuk. 10 kali. Pergelangan tangan, putar ke dalam, putar keluar, putar ke dalam, putar keluar. 10 kali. Jari-jari, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. 10 kali. Ujung-ujung jari, renggangkan, tutup, renggangkan, tutup. 10 kali. Sekarang kita bisa peragakan olahraga persendian tubuh bagian atas persendian pinggul. Tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. 10 kali. Persendian pinggul lagi, putar ke dalam, putar keluar, putar ke dalam, putar keluar. 10 kali. Arahkan ke dalam, arahkan keluar, arahkan ke dalam, arahkan keluar. 10 kali. Persendian lutut, tekuk, luruskan, tekuk, luruskan.
10 kali. Pergelangan kaki. Tekuk ke belakang. Luruskan. Tekuk ke belakang. Luruskan. 10 kali. Pergelangan kaki. Arahkan ke dalam. Arahkan keluar. Arahkan ke dalam. Arahkan keluar. 10 kali. Jari-jari kaki. Tekuk. Luruskan. Tekuk. Luruskan. 10 kali. Setelah olahraga persendian tubuh bagian atas pasif selesai, bisa tambahkan pijatan sirkulasi limfatik. Pijatan sirkulasi limfatik, gunakan body lotion agar terhindar dari kulit robek akibat gesekan di kulit. Saat pemijatan sirkulasi limfatik, bisa gunakan bantal untuk meningkatkan anggota tubuh. Kira-kira lebih tinggi sedikit dari detak jantung saat berbaring. Barulah dimulai gerakan pemijatan. Di bawah ini, kita peragakan urutan pemijatan limfatik. Pijatan di titik mastoid telinga 15 kali. Pijatan di titik tulang leher dan tulang dada 15 kali. Pijatan di ketiak dan limpa 15 kali. Pijatan di titik otot sekitar ketiak 15 kali. Selanjutnya, kita oleskan body lotion. Sikut bagian dalam ke arah bawah ketiak, dipijat pelan-pelan 5 kali. Sikut bagian luar ke arah bawah ketiak, dipijat pelan 5 kali. Dari telapak tangan ke pergelangan tangan, lanjut ke siku, dipijat pelan 15 kali. Dari punggung tangan ke arah siku, dipijat pelan 15 kali. Antara punggung tangan dengan tulang telapak tangan dipijat ke arah siku 15 kali. Tuan Cheng, apakah baik-baik saja? Jari-jari ke arah telapak tangan dipijat pelan 15 kali. Lakukan gerakan tadi sesuai dengan keadaan edema pada pasien. Ulangi gerakan tadi 1-2 kali putaran.
Selanjutnya, kita peragakan urutan pemijatan limfatik tubuh bagian bawah. Ulangi gerakan urutan pemijatan limfatik tubuh bagian atas. Pijatan titik transmisi telinga, pijatan di persimpangan antara tulang dada dengan tulang leher, setiap kali 15 kali. Lalu pijatan di titik selangkangan sebanyak 15 kali. Pijatan di belakang lutut 15 kali. Selanjutnya, kita oleskan body lotion. Dari tulang lutut ke arah pangkal paha, dipijat pelan 5 kali. Dari belakang lutut ke arah pangkal paha, dipijat pelan 5 kali. Bagian paha sedikit ditinggikan. Dari pergelangan kaki ke arah belakang lutut dipijat 5 kali. Dari telapak kaki ke arah belakang lutut dipijat pelan 5 kali. Dari punggung kaki, tulang jari kaki dipijat ke arah atas 15 kali. Lakukan gerakan tadi sesuai dengan keadaan L5 pada pasien. Ulangi gerakan tadi 1-2 kali putaran.